Waduh guys, ketuplek. Drama banget ya guys ya. Tapi gak apa-apa deh, ayo kita intip cara pembuatan pizzanya. Jadi guys, Kak Ros itu mau buat bekal buat Upin dan Ipin ke sekolah nih. Nah, ini tuh namanya pizza roti tawar. Cara bikinnya simple banget guys, gak perlu pakai ribet. Nah, kalau udah kayak gini, langsung saja kita masukkan ke dalam panggangan ya guys. Habis itu, langsung saja kita panggang pizzanya di atas kompor. Nah, kita tunggu pizzanya sampai mateng ya guys. Nah, kalau udah mateng langsung kita angkat. Tapi kok jempalik guys. Tapi untung aja gak kenapa-napa ya guys. Ayo kita angkat pizzanya. Tapi kok numplok. Tapi untung aja pizzanya masih selamat nih guys. Dan sekarang mari kita coba. Nah guys, kalian bisa lihat kan pizzanya itu porsi mini kayak gini. Dari bentuknya aja lucu banget ya guys. Dan yummy, ternyata rasanya enak banget guys. Pokoknya ini cocok banget deh buat bekal ke sekolah. Ayo di sini siapa nih yang ngiler? Ada yang mau cobain gak nih? Tapi tinggal satu guys. Aku habisin aja deh. Kalian bikin sendiri ya di rumah.